lakon. Ngerti apa? Bebek, mbek ayam, kewan sing ndi sing paling gede? Bebek. Salah, sing paling gede yo mbek. Emplon iki. Ngerti gak kon? Ngerti apa? Soto diwalek dari apa? Atas. Salah, sing bener ya dari kutah lah. Emplon iki. Aku nduwe pantun. Pantun apa? Burung perkutut, burung kutilang. Cakep. Aku kentut, enggak bilang-bilang. Emplon iki. Eh, arek-arek Mois, ngerti gak kon? Ngerti apa? Nang desaku, ana bayi umur 2 bulan, tapi wis iso mlaku. Ka iso? Bayi kucing. Emplon iki. Eh, arek-arek Mois, ngerti gak kon? Ngerti apa? Kewan apa sing suarane meong? Kucing. Salah. Sing bener siput. Siput jerine SpongeBob. Emplon iki. Eh, arek-arek Mois, ngerti gak kon? Ngerti apa? Nyesel aku gak ngrungokno omongane makku. Emangnya mamamu ngomong apa? Lambore, kan aku gak ngrungokno. Emplon iki. Hei, arek-arek Mois, ngerti gak kon? Ngerti apa? Kenapa Dina makan nasi goreng? Karena nasinya digoreng. Salah, karena Dina lapar. Emplon iki. Hei, arek-arek Mois, ngerti gak kon? Ngerti apa? Sebutkan alat-alat dapur sing huruf belakangnya M. Baskom. Terus apa maneh? Apa ya? Biar aku. Panci aluminium, wajan aluminium, sendok aluminium, kompor aluminium, LPG aluminium, sepeda motor aluminium. Emplon iki. Hei, arek-arek Mois, ngerti gak kon? Ngerti apa? Valentine itu bukan budaya kita. Terus budaya kita apa? Our culture. Emplon iki. Hei, arek-arek Mois, ngerti gak kon? Ngerti apa? Tepung, tepung apa sing gede banget? Emangnya ana tepung sing gede banget? Tepung gundam. Gandum woi. Mois, ngerti gak kon? Ngerti apa? Aku ana lowongan pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan golekno pekerjaan gawe aku. Emplon iki. Eh, arek-arek Mois, ngerti gak kon? Ngerti apa? Ana jenis sayur sing adem terus. Sayur apa iku? Kembang kol. Emplon iki. Hei, arek-arek Mois, ngerti gak kon? Ngerti apa? Kena apa kok rambutnya Superman? Keliwir es cuma situ. Emangnya kena apa? Lek akeh jenenge guduk Superman, tapi Supermi. Emplon iki. Mois, ngerti gak kon? Ngerti apa? Buah apa sing durhaka? Masa ana buah sing durhaka? Melon, melon kundang. Malin woi, malin. Hei, arek-arek Mois, ngerti gak kon? Ngerti apa? Kepiting lek digunting dadi apa? Emange dadi apa? Kepotong. Emplon iki. Hei, arek-arek Mois, ngerti gak kon? Ngerti apa? Aku wingi mlaku-mlaku nang omah nang rumah sakit gak ate masker. Sopo? Aku rek mlaku-mlaku sing takok. Duh, ala rek, wes blek-blek buyang. Tata aja menang burimu. Kirek,
tanggal 10 November memperingati Hari Pahlawan, rek. Sudah sepantasnya awake dhewe iki bersyukur dan menghargai perjuangan pahlawan. Yo kan, Mbah? Mbah, mamu ki di? Mbah, ana apa cah iki? Sampeyan iki lha opo sih, Mbah? Kok getuh dolinan HP? Oh, iki aku lagi asik nonton video, Cak. Lagi asik nonton video? Video apa, Mbah? Kok sampe getuh ngono? Video pemersatu bangsa. Astagfirullah, Mbah, nonton apa, Mbah? Video pemersatu bangsa. Astagfirullah, Mbah, eling, Mbah, eling. Apa sih, Cak? Nyebut, Mbah, nyebut, wis tuwek, Mbah, wis tuwek. Apa sih sampean iki, Cak? Sampean iku lho, Mbah, wis tuwek kok malah nonton video gak jelas. Video gak jelas yo apa sih? Video gak jelas, Mbah, koyo ngene iku gak oleh, Mbah. Gak jelas yo apa? Wong iki video pemersatu bangsa kok gak oleh ditonton yo apa sih? Lah iya, Mbah, gak oleh ditonton, Mbah. Iki ku video Bung Tomo pidato, gak menghargai jasa pahlawan sampean iki. Video Bung Tomo, Mbah. Iya, Bung Tomo pidato kan untuk mempersatukan bangsa aja. Ki arek-arek wis semangat berjuang. Walah, video Bung Tomo tambah. Yo iya, rek. Lah sampean pikir video apa? Tak pikir video hot mirip artis, Mbah. Ngawur cah iki niki, pikirane sampean iku lho. Awake dhewe iki wis tuwek, gak usah nonton video ngono iku. Lah lha opo, Mbah? Kok gak usah nonton? Wis wale aku, Cak. Waduh, berarti sampean jaman nom-nomane sampean biyen pernah sih, Cak, intip-intip tok. Tapi lek saiki aku wis tobat, Cak. Wis gak pernah nonton maneh video hot. Dosa, Cak. Dosa. Lah kenapa dengan video hot, Mbah? Kalau sebagai hiburan kan ya enggak apa-apa. Loh, Pak Polisi ini gimana sih? Loh, Pak Polisi kan harusnya memberikan contoh dan melarang peredaran video hot. Loh, saya lo punya videonya, Cak. Pak Polisi kok malah punya videonya? Video hot mirip artis itu kan ya, punya saya. Masa sih, Pak Polisi? Coba, mana videonya? Loh, katanya tadi udah tobat, Mbak. Saya cuma mau mastiin aja, Cak. Beneran, Pak Polisi punya videonya? Punya lah, namanya juga Pak Polisi ya, masa enggak punya? Apa sih yang enggak dipunyai Pak Polisi? Berarti sampean melanggar hukum dong, Pak. Melanggar hukum gimana, Cak? Lah itu tadi, sampean menyimpan dan menyebarkan video hot mirip artis. Loh kan videonya bagus, Cak. Wanitanya juga cantik mirip artis kok. Waduh, gawat ini Pak Polisi, rusak. Alah, pasti bohong Pak Polisi ini, aku gak percaya. Dibilangin kok enggak percaya, Mbak. Coba, mana polisinya? Mana videonya? Ini loh, Mbak, lihatan sendiri. Huh? Ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar. Kenapa ya? Kayak mau kok tak nyebut-nyebut aja. Iki loh, aku mau coba berita. Kok ake artis ibu kota sing ketangkap melgo narkoba. Narkoba? Apa iku ya? Narkoba iku singkatan teko narkotika dan obat-obat telalang. Obat telalang? Sing jenenge obat kan biasanya malah no sehat. Kok malah dilalang? Ya apa sih? Iya, ono obat-obatan sing pancen gak apik gawe kesehatan. Oh, ngerti aku. Contohnya obat nyamuk ta? Ngawalah ikon iku culo. Sebenarnya narkoba merupakan jenis obat-obatan yang biasanya dipakai dokter untuk membius pasien saat akan dilakukan operasi. Jadi tidak boleh dikonsumsi secara bebas dan sembarangan. Masalahnya, ada sekelompok orang jahat yang menyalahgunakannya. Narkoba iku iso malakno kecanduan, iso malakno ndas mumet, malakno penyakit, malakno telel. Pokoknya gak apik kanggo kesehatan dan merusak masa depan. Ngono ya. Berarti awake dhewe kudu ado-ado lek tekan narkoba. Iya lek, aja coba-coba. Soale iso kecanduan, iso kebablasan. Mangkano awake dhewe kudu hati-hati lek nelimo jajan apa minuman teko wong sing gak dikenal. Apa kaya? Soale kan iso ae jajane iku mau wis dicampur narkoba. Pokoke sing hati-hati ae yo lek. Arek-arek boys, ayo melo aku. Antene nang di Mas Java. Tuku narkoba nang Cak Ikin. Astagfirullah, tuku narkoba Mas Java. Lho iya rek, hobiku saiki bungkong sus.
mengkonsumsi narkoba. Hobi Mas Dava holo lek? Lho apa serak enak kok. Aku lo sering tuku. Mas Dava, jangan sembarangan lo. Apa benar kamu sering beli narkoba? Ono Pak Polisi rek. Sudahlah, enggak usah sabasabi. Basa-basi. Enggak usah basa-basi. Ayo tunjukkan di mana orang yang jualan narkoba itu. Mau tak kepok ini. Ampun Pak Polisi, saya biasanya beli narkoba di warungnya Cak Ikin itu loh, Pak. Narkoba nasi rawon komplit banget. Ada Pak Polisi. Ayo monggo mampir, Pak. Ada nasi rawon komplit banget, Pak. Tak kira narkoba terlarang, Cak. Ternyata kok nasi rawon komplit banget. Itu komplitnya pakai apa ya, Cak? Komplit mangkok, sendok, dan garpunya Pak Polisi. Wah, komplit banget. Kalau gitu saya pesen satu, Cak. Bela aku, Cak. Santai aja, aku nang berimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Sun yo rek, wis gelem nonton. Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culoboyo yo rek.